Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulan Jun hadapan merupakan bulan paling sibuk dalam kalender bola sepak kebangsaan. Skuad senior kebangsaan bakal beraksi dalam kelayakan Piala Asia 2023 di mana Malaysia menjadi tuan rumah, manakala skuad bawah 23 tahun bakal ke Uzbekistan untuk kejohanan Piala Asia B23. Jadual yang bertembung ini memaksa kedua-dua pengendali iaitu Kim Pan-gun dan Brad Malane perlu duduk berbincang bersama-sama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM untuk memanggil pemain terbaik yang bakal menggalas tanggungjawab negara. Dalam dua aksi persahabatan di Singapura, Kim Pan-gun telah memanggil beberapa pemain yang berusia 23 tahun di mana mereka ini masih dibenarkan beraksi untuk Piala Asia B23. Antara pemain-pemain berusia bawah 23 tahun yang dipanggil Pan-gun adalah Ahya Rasid 23 tahun, Arif Aiman Hanapi 20, Lukman Hakim Samsudin 20, Kuan Ting Cheng 22 tahun dan Ramadan Saifullah 21 tahun. Namun dalam 5 pemain yang disebutkan itu, berkemungkinan besar 3 daripadanya bakal berpeluang beraksi di kejohanan Piala Asia B23 untuk menambah kekuatan pasukan bimbingan Brad Malane. Pemain pertama yang dimaksudkan adalah Lukman Hakim Samsudin. Penyerang muda yang berpengkalan di Belgium bersama kelab Kewi Kotrik ini telah menjadi sandaran utama pasukan bawah 23 tahun negara ketika pusingan kelayakan Piala Asia B23. Gerakan-gerakan serangan Lukman berjaya membelah pertahanan dari segenap sudut. Walaupun gagal menjaringkan gol ketika pusingan kelayakan tahun lepas, namun kelajuan dan skill individu yang dimiliki Lukman pastinya bakal ditagih Brad Malone pada Jun nanti. Mungkin ketiadaan Lukman bersama skuad senior bakal diisi penyerang negara yang lain seperti Darren Lock, PJ City, Nur Syami Abdul Ghani, Kelantan FC maupun Syahril Fikri, Selangor FC. Pemain kedua yang dimaksudkan adalah Kuan Ting Cheng. Pemain bek kanan Selangor FC ini mempunyai banyak kelebihan, antaranya mempunyai crossing berkualiti dari sisi kanan. Selain itu, pemain ini pantas turun untuk membantu pertahanan ketika serangan balas pihak lawan. Beliau beraksi dengan cemerlang ketika pusingan kelayakan Piala Asia B23 tahun lepas dan khidmatnya bersama skuad bawah 23 tahun negara dijangka terus ditagih Brad Malone bagi mengisi posisi bek sayap kanan. Mungkin ketiadaan Kuan Ting Cheng bersama skuad senior nanti bakal diisi pemain bek kanan yang lain seperti Rizal Ghazali, Sabah FC, Matthew Davis, Johor Darul Ta'zim JDT dan Arif Farhan, Kedah Darul Aman FC. Pemain seterusnya, Ramadan Saifullah, 21 tahun. Pemain muda JDT ini merupakan salah seorang pemain sayap terpilih dalam senarai akhir skuad di bawah Kim Pan-gun ke Singapura bersama-sama Faisal Halim, Safawi Rasid, Ahya Rasid dan Muhammadu Sumare. Persaingan sihat di posisi sayap skuad kendalian Pan-gun menyaksikan pemain ini berada di bangku simpanan untuk kedua-dua perlawanan persahabatan menentang Filipina dan Singapura tempoh hari. Dengan usianya yang masih muda ditambah dengan persaingan sengit di posisi sayap skuad senior, pastinya kehadiran Ramadan dalam skuad bawah 23 tahun negara bakal menambah kekuatan pasukan kendalian Brad Malone. Jika Ramadan dibawa Malone ke Uzbekistan, skuad senior masih mempunyai 4 lagi pemain sayap yang lain yang dilihat mempamerkan aksi memberangsangkan di Singapura. Tidak kira pemain mana yang bakal dikorbankan Pan-gun, kesemua pemain harus bersedia untuk beraksi di mana-mana kejohanan melibatkan pasukan negara. Tidak kira skuad senior maupun skuad bawah 23 tahun, semuanya demi membawa nama Malaysia ke peringkat Asia. Selamanya Harimau Malaya.